Dewi Diana Sari, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, semester 3, dan rekan saya. Ya, dan dengan saya Wina Satura, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, semester 3. Pemirsa, kali ini kami akan menyajikan sebuah berita tentang Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Komunikasi Islam atau yang biasa sering disebut dengan BKI. Dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Ngomong-ngomong berdamai dengan diri sendiri, kamu apa sih berdamai dengan diri sendiri? Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam menggelar Seminar Nasional Refleksi Setahun Bencana 28 September 2018 yang melanda Sulawesi Tengah setahun silam, bertempat di Gedung Pondok Pesantren Anwarul Quran Kota Palu, Sabtu 19 Oktober 2019. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan BKI serta mengangkat tema Berdamai dengan Diri Sendiri yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Dr. Lukman S. Tahir dan Dr. Asep Hairul Ghani yang merupakan seorang psikolog yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Peserta yang hadir dalam seminar ini berasal dari kalangan mahasiswa dan dosen psikolog Institut Agama Islam Negeri Palu. Lukman Tahir selaku narasumber pada kegiatan ini memberi apresiasi terhadap usaha panitia penyelenggara yang menghadirkan narasumber psikolog, serta ia berharap bisa mengundang secara khusus pemateri tersebut di lain waktu agar dapat membawakan materi untuk mahasiswa BK. Ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Kita butuh waktu khusus untuk mengundang beliau ini untuk kalian semua mahasiswa BKI. Asep Hairul selaku narasumber psikolog mengatakan dalam materinya, mahasiswa BKI harus memiliki tiga keterampilan khusus, yaitu keterampilan melihat, mendengar, dan kemampuan menghubungkan objek atau sasaran dari konseling. Seminar tersebut diselenggarakan oleh pengurus HMJ BKI berkolaborasi dengan alumni jurusan BKI.